Untung lo mendengarkan aku ngerepekin cerita Nikita yang. Assalamualaikum misanaku sumenye. Dayak dengarkanlah aku nak intripat aja Arito yang itu masih ceritanya jalan-jalan di Semarang. Aku nak ngajak kita jalan-jalan pagi ke Lawang Sewu atau Lawang Pelenggokan Seribu. Dah kita mulai berjalan, nah itu aja nak masuk yang harus nunjukkan tiket-tiket lebih 20.000 seorang pun kita dah besar dah dewasa dah tue. Pokoknya jadi nak masuk ya kita harus scan-scan dulu. Nah itu dah masuk ke dalam Lawang Sewunye. Gasang ya memang dah banyak inyan lawangnya. Dan antitung ya berapa gig lawang entah nyampai 1.000 inyan ke entah lebih 1.000 entah kurang. Jak aku sangka entah ada apa juga di dalamnya yak gasa ang yak cari lansar si an apa apa meja si an kursi si an lalah aku becari bopet pangkeng ras bang gasa yak si an lalu cari lansarnya kita pun entah buat sarap perahan di situ ada berapa saprah muatnya i jadi tang lalu lah rasa nak aban aku di situ pun buat sabanan di situ banyaknya nah aku nyaru urang di situ dapat lah kali 40.000 saprah lah kayak nak ngilang penasaran naik lah jua aku ke lantai 2 gasa ang jalannya yak sakit kan kacik tangga angnya kita pun tergelincir lang mati lah. Itu banyak cari lansar di atas di bawah sama aja kisah dah kita lorong tentolin si anak api nyan beha dah patut dah pantas juga kena sabutik lawang 1.000 atau lawang 1.000 tuh biak kisah dah lawang tentolin ada lawangnya yang bepelenggokan ada yang daan ada yang kisah belawang betutup ada yang daan ha itu senambusan man lah hijaki nak tambus eh punya orang di kampung gitu ya pantangan buat lawang gitu eh senambusan dari Serambi ke Siok ke ya. Tapi pun diperhatikannya rupa bagus juga, ih macam nak ceramin kayak macam nak apa kayak senambusan dari segi ruangan ke segi ruangan. Jadi cerita yang kayak dolok tak digunakan sebagai kantor pos kayak entah kantor kereta api kayak lupa aku. Dan juga sebagai penjara bawah tanah zaman kayak dolok cuman aku udah berani nak menetik penjara bawah tanah hang. Itulah aku singgah juga yak di situ gesak ngali tempat orang jual oleh-oleh yuha macam-macam souvenirnya. Ada tas topi keranjang segala bande ade sumenye yoha entah tu kan apa-apa jua teh itu ada keranjang bagus nyan jua yak dari rotan ye dari abik ke dari bu entah dari yaur ke dari pudak ke dari seke dari renceng gondok dan entah jua lah kita orang ayamnya dari api pokoknya bagus nyan. Itu yo topi aku kecaratan rasa nak makainya ha barangnya di situ sakit kan panas di luar becari bedangkangnya kita nak ngelakkan muka salah lah mangke tang cari carat nak melatih topi tu nah tapi selain dia juga aku yang selalu menggunakan sunscreen menurutku sangat penting pun kita keluar rumah ya siang-siang harus selalu pakai sunscreen supaya muka kita ya kulitnya tetap imut. Lah kayak yo tang lautnya sampang nangan ada jual ke sang orang jual yo kaleng zaman gek mari ya tau kayak kita itu kaleng bareng kaleng seng teh lengkap dengan ketel warna rotek-roteknya ha atau kedak kita rotek-rotek HP. Masih ada ke di rumah kita barang ye nah itu aku udah antau entah HP entah halu entah langsung entah tuh kan giling ge tuh kan mipis HP ge kali mipis tahu kita mipis. Ah itu udah pastilah cobek i cobek batu. Ada juga yo ha itu apa nape entuk kan merokok ya lupa aku namanya lah kayak ada halu langsung suminya lah dari batu. Ya cobek-cobekan pun kita nak beli di situ cobek lah. Cobek ya ngage. Lah ke ada segalaan kipas. Nah kipasnya itu kan bekibau yak pun panas tengah hari. Tak sadap lalu bermacam jenis, bermacam rupa, bermacam warna nak cari ing. Nah tapi entah ngapa tang dasar aku tuh melihat yang betutup-tutup pala tapi tang sukainya nak cobekannya ini kita. Barang jak tadi merasa panas dah aku padah kan merasa panas. Nah untung dah pakai sunscreen pun tahu nak sunscreen apa yang ku pakai kalau klik aja yang di keranjang kuning. Itu belangkon kacik gila lu hati sampang dengan yo tangguy cari bagus geus ang cari basar be rotek-rotek be batik-batik luar pun dipakai pagi kume cari dah gaya lalu teh orang ajak be patrek aku pagi kume pagi nandur pagi camai pagi berani pakai gitu. Kak ye yo ha banyak juga geus ang de jual berbagai macam jenis kain mulai dari tanun batik nah batik api kena minta motif ndak tahu aku yo kena corongi lah nage yo kita ha itulah namanya motif. Nah gete calik ada jual motif padang tebakar kayak apa kayak kalian tahu jual lah aku ha macam-macam jenis udah lah yak ya anggan melihat ting nak ngaku dan ambil duit nak beli supan jual aku lama-lama di sini kena usir kita nikmati lagu keroncong jayak dah johsani bapak iya terampau. Nah, sadap kan tanang perase denger lagu keroncong. Suah kedaan kita dengarkan lagu keroncong ya. Yeah. Ya, itulah jiku yang panas bedangkangnya kita ketak latik mati hari cari tinggi lalu ha.
Tapi sepanas-panasan tetap harus kita nikmati ya. Yuh ngabe jalan macam nak modelnya kita aku di situ ke atinya. Urang nak dicorong, dicinong melatih aku ke ati kita. Dan peduli aku yang penting aku gaya. Nah gimana kan kita lihat deh kan orang melatih aku di jangang lalu ramai orang berkeliling melatih aku orang mana orang sapunya tuhnya dan perlukan kupadahkan aku orang ramai adi ya Arab maklum jak ya yang urat supanku dah putus yak masih mau oke kita ngakui aku orang ramai adi orang sambas tuh ya dahlah ngilangkan supan kita cepat-cepat yak pagi dari sini nah kita lihatkanlah aku berjalan tuh estetikan yak jalanku yak bagusnya juga tempatnya pun kita yang berpasangan becinte becewek becowok sadap lalu berfoto di situ berdua lagi yuk lihat matahari nah tertantang lalu dia itu kami hak balik ya ceritain dah begitu juga lah perjalanan kita di Semarang nikmati nah itu EMC-nya dah mengundurkan diri mau apa aja ngomong dulu ya saya nggak menjanjikan mas saya mau liburan ngomong aja doang ngomong dulu mas saya butuh MC dadakan oh ngomong aja dulu saya belum tentu iya tapi mas saya butuh alipin gratis nah jadi dayak kayak pelanduk nyanyi pandai buat galian. Sampai di situ dolok lah perjalanan kita tuh mengelilingi yang namanya Lawang Seribu, Lawang Sewu yak i di Semarang. Nah, usah lupa kita nak follow aku, nak invite aku, nak subscribe aku entah di YouTube, di IG, di Facebook, di TikTok juga usah nak lupa. Sampai jumpa di perjalananku di kenining-kenining impitau intatauku berikutnya di tempat-tempat yang tentunya lebih seru dari tempat itu. Usah nak sampai ketinggalan kita i dengan perjalananku. Nah sekali lagi usah nak lupa di invite, di follow, di subscribe, di like dan komen juga. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insanaku sumenye. Bye.